serahkan segala urusan kepada Allah. Bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bila kita dengar orang kata kembalilah pada Allah, senang hati kita dengar, lapang hati dengar. Saya ada masalah ustazah, ya Allah, lepas satu-satu, lepas satu-satu, yang ini, yang itu. Kemudiannya seorang ustazah tu pun kata, kak, kembalilah kepada Allah. Yang mendengar patut rasa tenang. Kenapa? Maksud kembali kepada Allah itu antara lain ialah serahkan segala urusan kepada Allah. Dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kan senang? Senang tak tuan-puan serah urusan semua pada Allah? Senang. Bukan makna kita tak ikhtiar, tak usaha. Ikhtiar adalah perintah Allah kepada kita. Ada berlaku apa-apa, kerja kita apa dia? Cari jalan keluar. Ikhtiar. Buat apa yang sepatutnya kita sebagai manusia buat. Tapi hati kita lapang, hati kita tenang sebab urusan itu diserahkan kepada Allah. Selalu ustazah bagi beberapa gambaran. Walaupun gambaran ini sama sekali bukan bandingan dengan hakikat urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi nak bagi kita sama-sama memahami sedikit. Ya, dari segi logiknya. Bila kita ada peguam sendiri menguruskan hal-hal, kes-kes kita. Ya, dalam banyak kes kita lantik peguam. Sebab susah urus sendiri tuan-puan. Kalau urus sendiri, sendiri kena cari bahan bukti, sendiri kena payah. Ya. Tapi bila ada peguam, ia menjadi satu jalan kemudahan kepada kita. Kenapa mudah? Sebab kita boleh cakap apa-apa hal, rujuk peguam saya. Ya, datanglah orang yang berkenaan ni. Ya, nak minta kurang lagi lah. Dia punya saman, nak minta itu inilah. Susah tu kalau datang rumah kita sendiri. Ya, datang bawa nenek dia, abah dia, habis segala orang dia bawanya. Memujuk kita, payah. Kita akan cakap minta maaf. Saya dah serah pada peguam. Apa-apa hal, apa-apa hal, urus dengan peguam. Jadi tuan-puan nampak tak lapangnya urusan orang tu? Ya, sebab apa? Dia tak payah fikir. Dia tak payah fikir, dah bagi kat peguam semua. Dia cuma hello peguam. Sesekali tanya, "Macam mana kes saya?" "Okey, jangan risau tuan, insya-Allah beres." Kan senang hati, kita pun sambung tidur balik. Tuan-puan, dalam hidup alangkah senangnya hati kita bila menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bukan peguam lagi dah. Allah, pencipta, pentadbir langit dan bumi kita serah. Wa ilallahi turja'ul umur. Pada Allah diserahkan segala urusan. Kembalinya segala urusan. Jadi bila sebut kembalilah kepada Allah, sebenarnya urusan kita tu telah kita serahkan pada Allah. Urusan yang mana? Urusan keluarga, urusan rezeki, urusan anak-anak, urus kita, wallahu turja'ul umur. Serah pada Allah. Kita didik anak, ikhtiar. Apa yang Allah suruh, perintahkan menurut syariatnya kita buat. Tapi hati kita tak sakit tuan-puan. Hati kita tak sempit. Kenapa? Ada Allah yang menguruskan segala-galanya. Ya, kita doa pada Allah, ya Allah, aku dah buat dah sekadar yang aku boleh buat kerja. Banyak kelemahan, ya Allah, aku minta ampun. Banyak kesilapan, ya Allah, aku taubat. Aku perbaiki, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah urusanku. Allahumma aslih ahwalana. Ya Allah, perbaikilah urusan kami. Allahumma aslih lana fi zurriyatina. Ya Allah, perbaikilah kami dalam urusan anak keturunan kami. Itu doa kita. Kita buat kerja kita. Tapi hati kita lapang, tuan-puan, sebab serah pada Allah. Pandailah Allah nak bagi hidayah ke mana. Allah tahulah masa bila yang selayaknya untuk mengubah anak ini jadi macam yang mak ayah dia nak. Allah Maha tahu. Hati kita lapang bila kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sebab kadang-kadang ya tuan-puan, kita
komen banyak kat mulut. Kita cakap, ya Allah, payahlah ustaz, masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah macam-macam masalah kat mulut. Tapi time tidur kita cukup mengalahkan bayi. Pukul 10 tidur, pukul 7 pagi baru bangun. Dengar siang tadi banyak benar masalah dia. Ya, ki kanan masalah ni. Tapi yang herannya, elok tidur. Di rumah tidur, dalam kuliah tidur. Bunyi banyak masalah tu. Kalau betul banyak masalah tuan-puan, kita ambil masuk kembali pada Allah, bangun kita pukul 4:30 pagi. Kata nak kembali pada Allah, ngadulah dengan Allah. Menangislah depan Allah. Merayulah depan Allah. Serahlah pada Allah masalah tu. Biar Allah tolong perbaiki aslih ahwalana, perbaiki keadaan kami. Tapi yang herannya kita ni tuan-puan, tak kata orang lain, kita ni dalam pada masalah sikit punya banyak, ujian hidup melengkar keliling hidup kita, tapi time makan lalu, time tidur lena, time mengumpat beria, time solat pemalas, time solat hujung-hujung waktu. Ini sama sekali tidak menunjukkan kita kembali kepada Allah. Sepatutnya bila Allah dah uji, Allah datangkan masalah, kita mengambil itu sebagai satu teguran daripada Allah, satu panggilan daripada Allah. Mari balik ke aku. Mari kembali ke aku. Cara kembali macam mana? Solat awal waktu. Jaga ketaatan kepada Allah. Bangun malam mengadu dengan Allah, menangis depan Allah. Itu baru benar-benar menyerahkan urusan kepada Allah. Ustazah tak cakap orang, ustazah cakap kat diri sendiri tuan-puan. Kalau tanya ustazah, antara benda yang paling ustazah nak tengok pada anak-anak apa dia? Ustazah akan jawab, solat kat masjid untuk anak lelaki. Dulu okeylah kecil-kecil tuan-puan ni, sekarang dah mula besar anak remaja. Yang paling ustazah harap tuan-puan dalam banyak-banyak harapan, ya Allah, tolonglah pegang hati anak aku ni, ya Allah, ikat dengan masjid. Itu antara yang paling ustazah nak. Tak ada harapan kata mak nak kamu jadi doktor pakar otak. Tak ada tuan-puan. Ya, dapat otak tu betul cukup lah, tak payah jadi doktor pakar otak. Tak ada ustazah nak beban-beban, nak suruh payah-payah sangat. Kalau macam tu harapan ustazah kan payah anak tu. Mak nak kalau boleh, sebab Umi dulu tak dapat jadi doktor, kamu jadi pakar sakit tuan ataupun pakar jantung. Itu payah juga anak ustazah nak buat. Ustazah rasa dalam lingkungan yang dia boleh buat, yang dia mampu buat, apa dia? Umi bukan nak banyak-banyak. Ya, Umi nak anak Umi taat pada Allah, nanti Allah selesaikan urusan kita semua. Anak Umi nak jadi apa, Allah Maha tahu apa Allah nak jadikan. Nak jadi kerjaya apa, insya-Allah Umi yakin Allah tahu. Tapi kita jaga Allah. Ya ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga titah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Satu je yang Umi nak kita jaga, apa dia? Kita raikan panggilan Allah. Kita raikan ya rumah Allah. Kita makmurkan. Allah takkan kecewakan orang yang memakmurkan rumahnya. Allah takkan kecewa orang yang menyahut panggilan dia. Menyahut panggilan Umi pun Umi takkan kecewakan anak Umi tu. Betul tak tuan-puan? Kalau kita ada 5 anak, 4 tak menyahut kita panggil. Seorang itulah yang menyahut banyak. Agak-agak kita bagi tak tanah sekeping kat anak yang menyahut tu. Bagi tuan-puan. Kalau ada sekeping tanah lah. Kita takkan bagi kat 4 yang tak menyahut tu. Panggil. Lang, oh lang. Senyap dalam bilik. Dia takut mak ni nyuruh apa-apa. Senyap. Kita pergilah ke kedai beli bawang. Ya sebab apa bunyi macam tak ada anak dalam rumah. Balik-balik, ya, buka pintu bilik dia tengok ada main handphone. Kita kata lang, kan mak manggil kamu tadi. Apa tak nyaut? Yelah mak sekali setiap hari manggil sampai 50 kali. Ya. Macam mana kita pandang anak tu dengan anak yang datang tuan puan datang kat kita, mak ada apa-apa nak tolong ke? Macam mana kita akan layan? Ini fitrah, fitrah. Ya naluri ibu bapa. Kalau macam tu lah anak tu, jangan persoallah kasih macam mana kita akan kasih kat dia. Panggil, Angah, ya Umi, ada apa ke Umi? Macam mana rasa tuan puan anak nyaut macam tu? Ui, sejuknya hati. Ya, yang itu tuan puan tak payah susah payah nak minta itu ini yang kita belikan untuk dia. Kita akan cakap, Angah,
Umi, Umi nampak Angah kesian pula tengok Angah. Dia susah nak ke mana-mana, tak ada motor. Kita tawa kat dia. Kalau hati kita berkenan, betul tak tuan puan? Kalau hati kita mak-mak ni suka, tak payah minta, kita tawa. Ya, itulah tadi Umi nampak ada orang jual motor. Umi terus teringat kat Angah. Kalau Angah ada motor, lagi senang Angah nak pergi masjid. Kita tawa tuan puan, tak payah minta. Tapi cuba je ni anak-anak tak menyaut ni. Nak tak kita tawa kat dia? Ya, nak buat apa tawa kat dia? Kita menyaut pun tak panggil, supir kedai pun tak nak. Nak buat apa kita tawa kat dia? Itu naluri manusia, fitrah manusia. Itu baru kita dengan anak tuan puan dalam keadaan kita tak miliki apa-apa pun. Allah memiliki segala-galanya. Lahu mulku samawati wal ard. Segala khazanah langit bumi milik Allah. Orang yang datang bila Allah panggil, orang yang memakmurkan rumah Allah, Allah takkan kecewakan. Allah memiliki segala-galanya untuk diberi. Nak hidayah, Allah ada hidayah. Nak duit, Allah ada duit. Nak rezeki, Allah ada rezeki. Nak apa? Nak apa? Semua milik Allah. Datanglah rumah Allah. Sebab tu Zah kata, sekarang ni memang, dia cakap dengan suami juga, kita sabar-sabarlah, kita cakaplah, cakap sampai dia muak. Kok kata muntah-muntahlah kat situ. Ya, muntah anak kita, katalah sampai muntah dia dengar. Sebab apa? Tiap-tiap waktu, masjid, masjid, masjid. Solat jemaah, solat jemaah, solat jemaah. Memang ustaz dengan ustaz kata, kita buatlah bang. Kita muntah ke, dia muntah ke, tak kira siapa yang termuntah nanti. Kita cakaplah selagi kita hidup. Sebab kita yakinlah dengan Allah, akan sampai masanya Allah ikat hati anak-anak kita dengan masjid. Kita tak ada tawaran lain. Tawaran apa nak bagi pada anak-anak kecuali datanglah ke rumah Allah. Di sana turunnya perbendaharaan daripada Allah. Allah akan bagi pada orang dalam masjid dulu tuan puan. Datang rumah dia. Ya. Jadi macam itulah. Ya, nasihat, nasihat, nasihat. Nak suruh apa? Kembali kepada Allah.